dari starter pack warga tuh. Terima kasih juga sudah jadi pelatih. Alhamdulillah di dalam hampers ini ada penjelasan di mana Lesley dan Billard sudah banyak membantu. Assalamualaikum, saya Lesley. Untuk teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Itu Dede. Masih dapat paket dari Kita Bisa, dan ini buat Lesley Sabilar dari starter pack warga tuh. Terima kasih juga. Masih bersama kita guys, tentunya dengan informasi dan kabar terbaru terbaper Lesley dan Bilar di hari ini, yang mana rupanya Rizky Bilar dan si Dedek Lesley buat kita semua merasa bangga atas pencapaian, atas penilaian, atas prestasi yang tak ternilai yang diukir oleh mereka berdua. Namun sebelumnya kita remembering bahwa kemarin pun sempat disampaikan sampai di akhir acara dia ngepelin duit ke laki gue, itu duit pribadi dia, ngobrol punya ngobrol sama tim agensi yang rajin ngeluarin duit buat talent tuh Bilar sama Eko Patrio, sehari keluar gopek 1000, masya Allah, masya Allah. Artinya Rizky Bilar adalah orang yang sangat dermawan, dan kisah dan kebanggaan kita pun tak berbeda jauh dari pencapaian yang dicapai oleh Rizky Bilar dengan couple kidnya siapa lagi kalau bukan Dedek Lesley, yang semalam mereka udah ketemuan dengan keluarga mereka. Tentu hal itu membuat kita senang, apalagi kabar yang satu ini, kabar tentang Lesley dan Bilar yang so pasti bikin kalian tambah bangga dan demen sama mereka berdua. Ya, pengorbanan tak terbatas yang tak pernah diungkap namun oleh sang manajernya, yakni si Derry, mengungkapkan hal tersebut. Derry pun mengungkapkan hal yang tak dinyana sebelumnya, yang mana ternyata Bilar dan Lesley luar biasa. Masih dapat paket dari Kita Bisa, dan ini buat Lesley Sabilar dari starter pack warga tuh. Terima kasih juga sudah jadi platform untuk membantu-membantu orang-orang yang membutuhkan. Ya, rupanya penghargaan itu dari kitabisa.com yang membuat heboh dan membuat kabum semuanya. Alhamdulillah di dalam hampers ini ada penjelasan di mana Lesley dan Bilar sudah banyak membantu ribuan orang yang membutuhkan, tanpa dia menunjukkan dirinya berdua dan sudah sangat membagi energi yang positif. Terima kasih buat semua yang sudah percaya sama Lesley dan Bilar. Ya, hal tersebut diungkapkan sengaja oleh si Derry, sang manajer Rizky Bilar. Tentunya hal tersebut dilakukan agar tak hanya hal-hal yang tak sepantasnya yang diungkap oleh berbagai fan dan juga para orang-orang yang juga tidak senang dengan kebersamaan Lesley dan Bilar, atau hater atau yang lainnya guys. Tetapi ternyata ada hal yang luar biasa, jiwa sosial yang luar biasa dari keduanya, yakni dari Lesley dan Bilar, sehingga akhirnya pun itu tertular pada fan mereka yang selalu mensupport segala sesuatu, bencana ataupun ya hal-hal lain yang membutuhkan uluran tangan. Tentu hal itu jarang terjadi, dan tak semua artis ataupun para fan-nya yang suka melakukan hal tersebut, tetapi tidak dengan Rizky Bilar dan Lesley maupun fan mereka yang sama-sama kompak selalu menggalang dana untuk membantu bencana ataupun hal lain yang mereka bisa dan mampu tentunya. Maka tak heran kita pun merasa senang dan bangga atas apa yang mereka lakukan. Tentu hal itu
Ya, semoga kita pun juga bisa seperti mereka, bisa berbagi baik melalui ide-ide kita maupun dengan harta dan apa yang kita miliki tentunya. Berbagi itu indah dan penghargaan itu penghargaan bagi Lesti dan Bilar merupakan sesuatu yang tak ternilai dan tak terukur. Mereka pun tak menyampaikan itu, tetapi Dedy pun hal itu diungkap ya karena ingin menepis segala sesuatu yang tak seharusnya kadang-kadang terlontarkan untuk mereka berdua. Makanya kadang-kadang tak ketinggalan informasi dan kabar terbaru dari kita. Jangan lupa like, komen, dan subscribe tentunya. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.